Saudara, ini adalah sidang perdana Mario Dandi Satrio. Saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saya masih menunggu kedatangan Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas ya. Saya melakukan investigasi lah ya. Kemudian saya mendapatkan bahwa ada orang-orang besar yang mungkin berada di belakang Rafael Alun ini. Saya pengen tahu apa klausulnya. Dan tahu nggak klausulnya apa? Yang memulai perkelahian adalah David. Kasus Mario Dandi, saya nanti akan melihat bagaimana sidangnya. Yang pertama, kalau Anda sadar ini kasus yang cukup lama. Kasus ini lebih dari 3 bulan baru disidangkan. Saya mencoba untuk mengingatkan Anda kembali terkait dengan dugaan invisible hand di kasus Mario Dandi.